was a strange place in a tender. Oh, aku Billy. Aku pengen banget nih di makeover sama tim Elu. Soalnya aku bingung banget. Aku pengen pergi ke gala dinner bareng keluarga aku. Tapi aku bingung banget nih mau pakai baju apa. Soalnya aku tubuh aku nih dari pinggang ke bawah tuh lebar. Jadi aku pengen kelihatan lebih ramping. Terus aku juga pengen nih kelihatan lebih tinggi karena tinggi aku sebenarnya nggak tinggi banget. Nah terus yang terakhir aku juga pengen nih karena kulit aku gelap, maksudnya aku jadi nggak pede pakai baju baju yang berwarna. Jadi mohon banget nih tim Elu bantu aku ya. Halo, aku Billy. Hari ini aku berkesempatan untuk di makeover sama tim iLook karena video aku udah terpilih. Nah hari ini aku udah janji nih sama Kak Diana, sekarang Kak Diananya ada di dalam. Yuk! Kak Diana ya? Hai! Aku Billy, Kak. Oh iya, Billy yang hari ini mau di makeover? Iya, Kak. Oke, ini ceritanya mau kayak gimana baju makeovernya? Jadi aku ceritanya mau ke gala dinner nih bareng keluarga aku. Billy ini mau ke gala dinner bersama keluarganya dan dia ingin tampilannya lebih glamorous tapi juga tetap kelihatan yang sesuai dengan umurnya. Jadi aku akan pilihin kamu 3 looks, nanti kamu pilih yang kamu paling nyaman dan suka. Oke, okay, deh, Kak. Aku pilih-pilih dulu ya. Iya, iya. Terima kasih, Kak. It was a crush. Now I might don't wanna say too much. But that's all it was. So I gave it. Nah, warna ini kayaknya cukup cocok untuk Billy, warna biru elektrik terus ada aksen luaran sheer kayak gini, kayaknya cocok untuk Billy. Jadi aku pilih yang ini ya. Rock dengan bahan kulit sintetis dan aksen cut out kayaknya juga cocok untuk acara yang formal. Jadi aku tinggal cari atasan untuk di match sama ini. Kayaknya aku pilih ini nih, atasan brokat warna terkuat yang aku akan padu-padankan dengan rock dari kulit sintetis. Jadi sekarang aku udah dapetin semua itemsnya dan aku akan kasih ini ke Billy untuk Billy coba. Yuk ketemu Billy. Hai Billy. Hai Kak. Aku udah dapetin 3 look untuk kamu. Duanya itu dress, satunya itu lagi atasan dengan rock. Dan aku gak sabar pengen lihat kamu pakai semuanya. Oke Kak. Oke. Aku jadi, coba dulu ya Kak. Yes, silakan dicoba. Ya. Nah untuk look yang pertama, tadi aku dipilihin dress warna biru metalik dengan luaran warna putih berbentuk bunga-bunga. Hai, aku suka banget look pertama kamu. Yeah. Kamu gimana, suka gak? Kalau warnanya aku suka banget Kak, soalnya kan aku pengen cari warna-warna baru nih yang sesuai dengan kulit aku. Terus kayaknya warnanya tuh masuk juga ke kulit aku. Untuk look yang kedua, aku tadi dipilihin juga atas warna biru turkoa yang dipadukan dengan rok warna hitam. Halo Kak. Hai, aku suka banget tuh keduanya juga. Kamu gimana, suka gak? Aku suka banget Kak roknya, sama warna bajunya juga kayaknya bisa pas ya sama kulit aku. Untuk look yang ketiga, aku dipilihin dress warna hitam yang simple tapi dengan hiasan leher berbentuk V dengan manik-manik yang membuat aku terlihat lebih elegan. Ah, kamu cantik banget. Ini aku suka banget untuk ketiganya. Nah, dari ketiga looks itu, aku tadi udah ngobrol juga nih sama Kak Diana dan ternyata kita sepakat untuk memilih looks yang pertama karena cocok banget nih sama yang aku cari, yaitu untuk warna yang beda dan lebih terang dan cocok untuk kulit aku. Nah, abis ini Kak Diana mau ngajak aku untuk ketemu Mbak Mia. Halo, Kak Diana. Baik. Ini Billy. Halo, Billy. Nah untuk makeupnya ini kita sepakat bahwa kita pengen makeupnya difokuskan di bagian mata. Kita kasih dia smoky eyes dengan nuansa kecoklatan. Untuk rambutnya kita bikin updo, kita naik ke atas. Tapi supaya kesannya tetap yang, kita kasih aksen kepang-kepang di bagian samping dan belakang. Hai Mbak Mia dan Billy. Hai. Gimana nih? Oh my god, aku suka banget makeupnya. Terus rambutnya? Kepang jadinya ya. Yes, aku suka banget. Dan untuk sentuhan akhirnya, tadi aku pilihin kamu sepatu. Nah, kamu pakai ini. Okay. Dan kamu gimana perasaannya? Aku deg-degan banget sih. Soalnya kan dia tadi di make up. Terus kayak gak sabar sih dengan hasilnya. Oke, okay, jadi ini bisa dipakai sepatunya. Terus kita langsung lihat kaca. Oke. Okay. Oke. Billy, ini adalah hasil makeover kita hari wow. ini.
suka banget kak. Tadi pas Kak Diana ngajak aku ke kaca, aku kaget banget. Ternyata hasilnya memuaskan banget nih, soalnya beda banget sama gaya aku sehari-hari. Ya aku suka banget dengan makeover kita kali ini, karena Billy kelihatan cantik banget dan berbeda. Aku suka bajunya, makeupnya, rambutnya. Billy sangat cocok dan Billy ready untuk datang ke gala dinner bersama keluarganya. Hai, aku Diana Kesari. Dan aku Billy. And now you're watching I Look.